Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel YouTube NMLK. Oke, so guys, di kesempatan video kali ini temanya unboxing. Nah, jadi di video kali ini saya mau unboxing handset Bluetooth sama ring light dan juga sama folding bracket. Oke, stay tune ya. Halo guys, oke so guys. Nah, jadi barang-barang tersebut yaitu ini dia. Nah, ini dia handset Bluetooth dan juga ini ring light dan juga ini folding bracket ya. Nah, jadi ini tuh harganya sangat murah meriah banget. Nah, kebetulan tuh aku baru beli ini, guys. Nah, jadi berhubung handset aku yang lama itu udah pada rusak, jadi ya tadi aku keluar cuman beli ini doang sih. Beli handset dan dapat bonus ini folding bracket, dan juga ini aku beli ring light ya. Oke, sekarang kita buka satu-satu yuk. Oke, so guys, kita buka satu-satu ya guys. Nah, jadi yang pertama ini adalah handset Bluetooth ya guys. Jadi ini dia dengan warna pink. Di sini ada banyak banget warnanya ya, kayak hitam, putih, hijau, pink, kuning, dan ini biru. Nah, jadi kayak gini ya, dan ini tuh pakainya charger ya guys. Nah, jadi aku tuh beli ini $100, jadi $100 itu aku dapat bonus ini gitu. Sebenarnya sih actually ini harganya paling sekitar antara $75 ya, dan jadi dua barang ini tuh harganya $100. Actually aku belinya ini Bluetooth harganya $100 terus dapat bonus ini gitu ya. Nah, sekarang kita buka ya guys satu-satu ya. Sekarang kita buka ini Bluetooth-nya dulu. Nah, jadi kayak gini. Kabel kayak gini. Oke, dan di sini ada ya. Ada panduannya. Oke. Ada panduannya. Lah, kalian pasti tahu lah cara makainya ya. Oke, sekarang kita buka ya, guys. Nah, jadi kayak gini. Keren banget ya warnanya, pink cewek banget, guys. Ini warna pink, guys, kesukaan aku. Nah, jadi kayak gini guys. Nah, ini tuh charges. Ya, jadi charges kayak gini. Dipakai deh. Nah kan? Jadi kayak gini. Dan ini charger. Nah, ini dia chargernya kayak gini. Nah, terus dia kayak gini. Kalian pasti tahu lah ya cara make ini ya. Jadi ini kan cara makainya kayak di Bluetooth gitu, guys. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan handset ini, terus HP-nya itu Bluetooth-nya dinyalain gitu. Terus nanti tersambung deh gitu. Oke, next kita buka folding bracket-nya. Nah, jadi kayak gini. Oke, kita buka ya, guys. Nah, di sini juga ada berbagai warna ya. Kayak hitam, pink, putih, dan biru gitu. Dan ini bentuknya kayak gini. Wah, warnanya pink juga, guys. Udah gak ada lagi. Hai guys, warnanya pink. Ya Allah, warna kesukaanku banget nih. Ini gimana ya? Oke,
Oke, sekarang kita buka ya. Nah, jadi yang pertama-tama ininya kita tarik kayak gini, guys. Kayak gini kita lepas. Kayak gini, oke. Kemudian kita tarik gini. Kayak gini. Oke, dan kemudian di sininya kita kemudian di sini kita gini. Nah, kayak gini. Nah, jadi kayak gini, guys. Nanti HP-nya taruh di sini, ya. Jadi HP-nya taruh di sini, HP-nya kita sandarin di sini, terus taruh deh. Nah, contohnya ini deh. Misalkan ini HP ya, guys. Terus HP-nya taruh di sini kayak gini. Tuh, guys. Nah, jadi handsetnya pink, tempat HP-nya juga pink, ha, cewek banget. Oke, so guys, next kita buka ring light-nya ya. Nah, jadi ini dia. Nah, jadi aku tuh beli ring light ini tuh harganya $30 ya. Ini harganya $30 ya. Oke, sekarang kita buka ya. Nah, jadi kayak gini, kecil banget. Di sini ada panduannya. Oke. Nah, dia kecil banget. Nah, ini untuk buat on off. Nah, ini guys. Mau ditambahin lagi? Ini harganya $30, guys. Mahal ya. Kecil banget $30. Dan ini tuh fungsinya bisa buat dipakai kalau misalnya kita buat bikin video gitu. Terus ya apa aja lah yang membutuhkan lampu. Nah, gitu ini ya, dia guys, handset Bluetooth-nya ya. Dan ini ring light-nya, dan ini ada folding bracket-nya. Guys, itu dia unboxing dari saya, semoga bermanfaat ya. Oke, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, jangan lupa subscribe, like and comment. Oke, so guys, thank you very much for watching my video, see you later for next my video, bye bye.